Cuma satu je yang dia tak boleh lawan secara elok. Sebab dia tak mampu ingat ayat ke berapa. Yang tu dia kata. Itu dia kata ustaz hebat. Tapi dia hebat. Saya tanya ayat Quran. Dia pejar mata sekejap. Dia kata bawa Quran. Dia boleh ingat tu dalam semua mana. Masya Allah. Kita tak hafal Quran. Kita apa ayat-ayat biasa je kita boleh ingat. Ini 6236. Ni isteri dia nak salin anak kedua. Nah, lazimnya di Yaman ni tak ada hospital kerajaan, tak ada. Semua kena bersalin hospital swasta. Saya janjilah nak hantar kat dia $100 untuk urusan bulan ni, insya-Allah bulan 8. Baik pula ni, muda lagi, baru 30-an. Orang Indonesia. Nah, orang susah, keluarga susah. Dia lagi 2 tahun tu. Tahun terakhir lah tahun ni. Masters. Dia yang ajar saya bahasa Arab juga tafsir. Di rumah saya buat personal tuition. Saya ambil dia. Ini orang cukup akhlak mulia. Baik. Dia yang kirim SMS puan ni kat saya. Cuma dia kata dia tak pandai berceramah, dia tak. Ilmu dia banyak. Dia tak tahu bagaimana nak kembangkan ilmu tu. Saya kata kena belajar cakap. Dia kata macam mana? Saya kata berdiri depan cermin. Cakap seorang-seorang dulu. Biarlah orang kata gila-gila. Nah, insyaAllah boleh. Saya dulu saya praktis macam tu. Macam khutbah jemaat juga. 2 bulan. Datuk, saya praktis depan cermin. Buat-buat pegang tongkat. Alhamdulillah. Sambil senyum kat diri saya sendiri. 2 bulan praktis. Boleh dah lah. Alhamdulillah. Nah, semalam saya dekat Pandai Indah. Tuan-tuan tak pergi dengar. Oh, kau-kau kodek. Ha. 10 ke 15 ayat Quran, 10 hadis mana? 25 semua. Fuh. Kau-kaunya. Nah. Ha. Sekarang khutbah kena bagi jelas tuan-tuan. Tak boleh lah. Straight to the point, haram kata haram. Nah, bukan masa dia lagi. Wilayah ketuan semalam khutbah dia sedap. Hari tentera. Nah, ilaha illallah. Tak ada kena mengena dengan tentera. Sahabat saya kata semalam ustaz ceroy hari tentera. Buat apa dia cakap bab tentera, biarlah kat dia. Ni nak cakap kau-kau yang merosakkan jiwa kita, hati kita. Ni boleh bawa khutbah ni. Nanti bila saya dah familiar dah, well versed, saya akan bawa. Yang kedua, suka maksiat. Peristiwa Isra' wal Mi'raj ni tuan-tuan. Fokus utama ialah tentang solat. Yang tak faham lah. Solat. Sampai ke Baitul Maqdis, dia ikat kenderaan buruk tu, lalu masuk dalam masjid, semayang dua rakaat. Setelah perjalanan yang begitu jauh, 3,000 kilometer. Di sini satu pengajaran tuan-tuan. Di mana saja kita berada, apa sahaja yang kita lakukan, jangan tinggalkan solat. Ini dia. Ini ajaran dia. Tambah sikit dengan sunat-sunat. Tak cukup dengan fardu. Buat sunat-sunat. Dan solat ini, sehingga akan berlaku Isra' wal Mi'raj ni, solat ini, inna solatan tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Sepatutnya, kita orang yang solat ini, solat kita dapat mencegah keji dan munkar. Kalau kita solat pun tak tinggal, nombor ekor pun tak tinggal, itu cerai namanya. Nah, solat tak tinggal, nombor ekor tak tinggal. Yang lagi seekor ni, dia tak minum ekor, dia bagi lesen ekor. Sama. Tak ada beza. Dia solat juga, tapi dia bagi lesen ekor. Tak jadi. Sebab itu orang yang hati dah berpenyakit, orang yang mana suka akan maksiat. Tuan-tuan, bila lepas saya baca lah kan, yang Ustaz Ahmad Salah Haji tu kan, ingat ayat tu. Pemimpin yang akan membawa rakyat ke arah neraka ialah pemimpin yang sifatnya di antaranya ialah dia suka menganjur kemaksiatan. Waja'alnahum a'immah yad'una ilan nar. Wayaumal qiyamah la yunsarun. Surah 28 Al-Qasas ayat 41. Sila rujuk Ustaz Ahmad Son Haji. Itu sifat pemimpin yang nak membawa rakyat ke arah neraka. Pemimpin yang suka menganjur kemaksiatan. Apa ada tu?
Sebab tu orang yang suka maksiat ni, orang yang hati dia ada penyakit ni. Macam mana kita orang solat yang tak tinggal tapi maksiat berterusan? Fahsyak ni keji. Kata Dr. Hanka, yang dikatakan keji ni amalan yang masyarakat tak suka. Itu fahsyak. Fahsyak ni amalan yang masyarakat benci. Apa dia tuan-tuan? Macam kita memfitnah orang, masyarakat benci. Orang Cina pun meluat. Orang Cina kata pula dah liwat lagi. Ini semua bohong dia kata. Cina pun tak percaya. Sekarang ikut qaza, ikut Islam, Saiful Mangkuk Ayun tu lah. Dia perlu bawa 4 saksi adil. Kegagalan membawa 4 saksi adil, dia boleh dihukum 80 kali sebatan. Islam hanya memerlukan 4 saksi.